saya Syeda binti Abdul Rahman. Okey, apalah saya Mia. Yang tu bawah tim AUC lah. Tapi pakai dengar tak suara? Dengar. Okey. Okey, pertama sekali saya nak cakapkan kesyukuran saya pada hari ini. Okey, hari ini dapat bangun dengan mood yang sangat-sangat baik. Okey, sebab makan apa? Calcium tablet tu. Okey, bangun pagi pun mood sangat-sangat baik. Bila mood baik, semua tenang. Boleh kerja dengan kita. Okey, tapi hari ni kebetulan di bawa baby. Nak beri nama hari ni. Okey, saya masuk orang pegawai farmasi. Yang dah sekarang berbentuk officially dah berhenti kerja. Okay, berhenti kerja ni sebab pertama nak jaga sama list duduk di kaunter bagi upah ke dalam nak kerja kita nak kerja tu kesannya jadi balik ke hospital macam terkejut pula dekat Singapore. Eh, bagi saya usaha sendiri memang ajak memang kerja lah. Okay, saya pergi kerja 6 tahun lepas performer. Saya alhamdulillah setakat ni dengan user belum yang kurang lagi nak bagi tips kalau kita user biasanya diorang tu kita sampling ubat ni sampling ubatnya beza kita kena kepada kita punya user tu kalau kita makan supplement ubat dulu pun kita makan juga jangan dulu ubat tu kita makan dulu ubat dan supplement sehingga doktor sendiri yang sendiri buka dos sebagainya sebab kalau pergi what on dia orang tanya tak kalau pergi pesakit ada alah hari ke kuah yang terletak dia buka awak makan jadi memburukkan nama supplement dekat situ kan jadi kita kena sejak lah yang macam suruh kita berikan ubat dengan siapa tu kita tahu ubat adalah bahan kimia yang buat itu adalah makanan sel kita supaya sehat lagi forever kita tak ada lagi adalah bedah kemudian kita boleh tunjukkan dia ada ke hologram itu dia number kita boleh tunjuk kepada orang secara lebih lepas saya buat tu tanya saya nak buat ni apa saya lagi buat travel ni dia ada idea lah kat saya buat business kat dalam budi alhamdulillah ada orang datang tu dia tengok kat dan dia order produk-produk lah dah tak saya tinggal alhamdulillah yang tu lagi dua orang dah dia kata dia akan order lagi so dia doang saya minta daripada semua semoga dia semua berjaya dalam forum ini. Okay, itu saja. Terima kasih.